ini berita berita gempar. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okay, hari ni Farah nak buat vlog di sebalik tabir sahabat Ramadan. So kita tengok macam mana apa yang berlaku di sebalik. Okay, stay tuned. Sampai Estro. Walk, walk. Ini kita daftar. So, ini inilah kita orang setiap hari. Hari ni kita bersama Farha. Dalam geng ngaji, jangan lupa saksikan Farha tu, Farza. Ni awal nama dia. Awal. Awal datang. Ni lah tempat kita orang. Tapi saya tahu, tak tentu bilik. Okay, dah make up. Bilik make up. Make up. Janganlah prank. Takkan betul. Ini berita berita tergempar. Fakrul, hari ni. Hari ni Fakrul sangkut jam. So kita bagi tugas utama dekat buka voice. Buka voice. Ni dia cakap. Tak. Tak bergerak lah. Taklah Allahuakbar. Mana? Cak-cak minta siapa-siapa call boleh tak? Aduh. Allah. So sebabkan Fakrul ni kulit. Kita minta penyeri akan menjadi utama. Itu penyeri ya. Menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 25 Ramadan. Terima kasih kepada anda semua yang sudi, yang masih setia dengan sahabat Ramadan Geng Ngaji pada hari ini secara langsung dari Astro Bukit Jalil. Baiklah, saya Farhan Tufai Huzah. Hari ini lain sikit, yang mana sebab aku tak ada. Nak cakap ke dia ada masalah? Kalau semalam saya tak ada, hari ini Fakrul pula tak ada. Kalau semalam saya tak ada, hari ni sokol tak ada. Meanwhile, okay, dalam dalam bilik fitting room. Sebenarnya saya tengok-tengok sini. Ini kita orang nak buat satu prank dekat Farha. Dia kan co-host. Selalu apa ni? Selalu kalau dia bangun baru lagi kan. Kadang-kadang ada yang skrip dia terleka. Jadi kita cover-cover kan. So hari ni saya tadi jam, sangkut dekat accident. Lepas tu bagi tahu kat tim memang tak lepas. Tapi rezeki saya sempat masuk ke apa ni exit. So kita bagi tahu kata Farha, Fakrul tak datang hari ni. Tengok dia di sana. So pula. Dia kena pandai goreng sikit lah. Macam Fakrul kan dia macam bijak sikit kan nak masuk-masuk kan. Okay, alhamdulillah tuan-tuan. Assalamualaikum. Kita ada pemanggil seterusnya. Ustaz, kita ada pemanggil. Ustaz Tawizik! Tolong Pak Farha Ustaz. Saya tadi cakap banyak sebab saya host. Saya host pula. Saya juri kan? Jemputan. Ustaz yang jemputan tu. Kau memang co-host. Jadi, orang kena Kita jemput diri dia. Jadi, macam biasa, saya akan jemput saya. Okey ke? Selalunya tak perlu akan jemput saya. Tak apa, saya jemputlah diri saya sendiri. Hari ini. Boleh ke? Saya menjemput diri saya sendiri. Dan semalam saya tak datang, hari ini saya akan buat dua kerja lah. Oh iyalah. Oh, semalam. Macam tu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 25 Ramadan. Kita 5 hari lagi. 5 hari lagi nak habis. Hari ni 26 eh? 24? 25? Kita 31 Ramadan eh? 30. So 5 hari lagi lah. Baiklah, saya Farhatul Feruza. Hari ni lain sikit. Selalu macam semalam ada Ustaz Fakrul. Ustaz Fakrul seorang. Jadi hari ni saya pula. Cepat. Hari ni saya pula menggantikan Fakrul. Jadi semalam, kalau siapa yang tengok Sahabat Ramadan, kita bersama-sama dengan Ustaz Syed Abdul Karim Al-Maki. Jadi hari ni kita bersama pula dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Khabar? Ustaz, hari ni kita berdua pula ya. Ini first time ni saya jadi host seorang. Jadi kepada siapa yang nak baca Al-Quran secara live, boleh hubungi kita di talian 0389405111 ataupun nak upgrade lagi boleh start di Sahabat Ramadan. Hari ini saya update lain daripada lain yang mana saya weh, mampus aku. Pengalaman dia pergi upload. Assalamualaikum guys. Nampaknya hari ini episod yang lain daripada lain yang mana saya jadi host seorang. Dan apa skrip ni? Kenapa dia ada first cup? Cicai awak, cicai awak toke. Dia boleh siapa yang tahu apa jadi ni. Yuk. So tak pakai lah. Kita beri sikit. Tak apa dia orang cakap. Takut nanti kelas rambut. So kita pakai yang kat form tu. So dia nak tak ada. Hari ni Ustaz Fakrul tak ada. So kami berdua je. So kita tengoklah nanti macam mana. Tapi tapi Farha okey insyaAllah. Saya Je tu. Je. Tak apa, tak apa tiga pun. Kau dia sampai kan? Dia masuk last macam tu pun. Oh iyalah, kan? Slot dia. Haa, last-last ke, time break ke. Dia kata macam mana yang tu? Imam jawab apa tu? Imam jawab tu kena sorang lagi. Weh, kau jangan. Dah salah sekali. Imam jawab aku tak boleh. Imam jawab. Yelah, ini jawab. Apa sekali yang kena jawab apa sekali? Tak ada kat sini. Saya memang imam lah. Memang tak terjawab saya tadi. Jangan cik jangan kat sini. Okay, ni dia berdua balik. Tak, yang tu lupakan dulu. Kau move on dulu. Haa, yang ni dulu. Dia ni kalau tak move on, dia tak boleh tau. Dia tak boleh. So, kau lupakan tu dulu. Kau fokus yang... Apa jadi tu bila dia? Bila dia jadi. Ngelak kan? Tak silap saya, Mawi. Nak panggil Mawi ke apa? Mawi je. Tak silap saya. Semalam tadi saya join live Mawi. Kemak-kemak. InsyaAllah. Usaha yang baik tu. InsyaAllah. Kena? Nak ni yang ustaz punya. Tapi sama je kot. Sama je kan. Oh, sama je. Sama je lah. Tak yalah nanti kan pening dia. Mahal. Dah sepeda dua dia. Rumah pasal dia. Kalau dia tak tahu masa tu. Tak. Yang tu takkan nak mawak kot. Wah, nak bawa. Makro selalu nak motor hari ni, nak kereta siapa? Hang selalu nak motor hari ni. Tumbuk lah. Hari ni. Hari, oh hujan kot sana, hujan lah. Tadi saya kata tadi memang dia macam kerang-kerang kabut. Memang dia tak. Tadi panas. Berbun tidur ni. Tak faham tu lah dia ni. Tidur. Dia tidur masih siang. Aku tak faham. Malam dia tak tidur tau. Dia cakap lawa. Memang tadi sampai kau pulang kan? Sampai pagi je kat ni. Tak pergi wey. Hari ni Mawi dengan? Bob. Mustera. Apa tu? Dia tak tahu dah. Tak lahir lagi. Dia tak. Tak tengok AM eh. Dia 2000 apa? Dua. Yelah 2000 apa dah dia. Lahir 2000.
Oh, nama tak matahari. Jadi seorang sendiri. Lahir pun budak kecil. Berapa tahun? Assalamualaikum. Tu ada ambil dah? Serah. Itulah. Macam yang cari dia mana ni? Mana pakar? Mana? So, pergi mana? Sampai tu jadi orang. Macam mana ni? Saya cukup macam mana. Abang Han ni, all the best Abang Han ni. Tengoklah apa jadi ya. Nanti kan. Apa pesanan untuk Fakru? Pesanan untuk Fakru? Ya, ada lagi. Pesanan untuk Fakru, carilah jalan tikus ke apa sampai kat sini sebelum Imam jawab. Oh, dia nak tikus. All the best, eh? Dah ke? Boleh ke? So, Ustaz, saya mengajar Ustaz lah, eh? Sekarang nanti tak sempat. Video kena post besok, eh. Nanti dia edit dulu. InsyaAllah esok Fafa akan jadi host yang sebenar, betul tak? Esok Fafa akan jadi host yang sebenar. Jangan. Tidak. Terima kasih Farha. Terima kasih menjadi dalam sekali. Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz Rusdan Al-Nuri. Ucapkan sana hello kepada Farha Tun. Allah. Dapat hadiah dah terus. Murah rezeki. Amin. Sihat tubuh badan. Insya-Allah. Dan capai semua hajat yang ditunaikan. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah banyak ni ilmu ni. Hadiah tahniah. Alhamdulillah. Thank you. Selesai hari ni. Jadi alhamdulillah selesai hari ni. Episode yang sangat mencabar dan terkejut macam-macam yang dia buat untuk bunyilah dah prepare banyak. Bukan banyak lah. Memang magic sorang-sorang. Sekali pula dia pun menyanyi di studio. Di studio tapi banyak hadir hari. Dan yang lain cupcake. Thank you sekali lagi. Thank you Ustaz dan semua kru-kru Astro.